ini gak main-main loh. Dia diantar langsung oleh Triswaka. Selebgram hates dari Yogyakarta. Triswaka kan? Kami gak kan? Iya, ya ampun kamu. Kamu kan suaranya bagus, ini pasti kamu masuk nanti di sini. Bukan aku yang mau ikut kan? Aku lagi ngerekomendasiin Riri buat itu. Ini kalau yang rekomendasiin kamu sih harusnya. Wah, harusnya ya. Lolos dapetin tiket. Ya mudah-mudahan ya kita mencoba ya. Yaudah kalau gitu sekarang kita ke dalam. Aku nemenin dulu guys. Amsam nih dah. Kayaknya gue pernah kenal nih. Nah gitu dong. Wow. Nyanyi ganteng. Iya Ratu. Oke boleh. Lagunya apa judulnya? Ah bisa aja. Bisa. Eh ini mantan gue ini. Mantan gue nih ya. Oh mantan lu. Triswaka. Iya. How are you boy? Ratu. Oh, how are you? How are you, boy? I'm fine. Aduh, you look so gorgeous tonight, ya. Yeah. Jadi gini, Tri mau merekomendasiin salah satu peserta. Namanya Riri. Rere, duet dong, Re. Ayo, Re. Rere, bukan saya. Rere. Oh, di... ini Triswaka. Rera, Rera, Rere. Oh, Tuhan, ku cinta dia, ku sayang. Rekomendasiin peserta atas nama Rere ini kan? Iya benar, saya mau tapi rekomendasi peserta. Tapi kamu bisa peserta. Jamin gak kalau dia bagus? Coba, coba deh kalau gitu bawa. Rere. Iya kak. Dari mana Rere? Saya asalnya dari Trenggalek, Jawa Timur. Rere mau nyanyi apa Rere? Jangan buang waktuku dari KRI Susan. Boleh, gak ada masalah, jangan buang waktu, langsung aja berangkat. Yuk. Hari demi kata cinta darimu telah ku nyatakan lewat tatap mataku. Cari cinta dalam hidupmu, harus berapa lama menunggu? Atau kata ada rasa cintamu kepadaku? Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak suka padaku, jangan buang waktu. Oke, jadi yang gak gampang kalau misalnya dari pop ke dangdut tuh emang tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin dia nanti akan nemuin genrenya yang mungkin emang gak dangdut klasik, tapi itu nanti akan jadi tantangan kamu juga. Karena mereka pengennya kamu tetap dangdut klasiknya harus kuat juga. Tapi kalau kamu bisa belajar, kamu bisa jadi apa ya sesuatu yang menonjol, yang beda. Betul, daripada yang lain. Betul, justru kalau kamu memanfaatkan kelemahan kamu ya, jadi sebuah kelebihan, yes, itu makin menarik. Kalau kamu pinter nempatinnya ya. Jadi kalau aku sih kayaknya... Kan kasih kamu kesempatan, yes. Aku oke. Okay. Yes. Makasih yes. Jadi selamat kamu di babak yes. selanjutnya. Ternyata pilihan Triswaka emang gak salah guys. Suaranya gak mengecewakan. Banyak.